أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah. InsyaAllah bersama dengan saya, Ustaz Suhailin lagi dalam Tazkirah Agama. Dan pastinya hari ini saya akan berkongsi satu peringatan untuk kita semua. Peringatan untuk kita semua yang berada di 1400 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW. Tapi ilmunya masih ada. MasyaAllah. Ya Allah. Ya Rahman Rahim. Yaitu tiga perkara yang diharamkan, haram, cenderung empat, dalam Islam ada lima hukum, ya. Dan salah satunya adalah haram, dan tiga perkara pula yang dibenci. Benci mananya yang Allah bencilah, dibenci oleh Allah SWT. Yang pertama, cenderung empat, daripada hadis ini, daripada Al-Mughirah. Bin Syu'bah, an Rasulullah SAW, daripada Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, inna azza wa jalla, kata Rasulullah SAW, harama alaikum uququl ummahat wa adal banat wa man'an wa hati wa qariha lakum thalatha qila wa qala wa qathratu su'al wa dha'atul mal. MasyaAllah. Tuan Bapak yang dirahmatullah sekalian, kita mengambil ini adalah sebenarnya adalah salah satu akhlak, akhlak Islam. Dalam akhlak tuan rompuan mempunyai adab, adab Islamiah, mempunyai nilai moral. Tuan rompuan Rasulullah SAW banyak moral, nilai-nilai moral yang ada pada Rasulullah SAW. Merupakan semuanya sunnah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Tuan rompuan, kemudian di situ juga ada civic tuan rompuan, kita hendaklah mengetahui apakah kita punya hak, hak hidup di muka bumi ini. Kita hak, kita berhak mempunyai hak hidup di muka bumi dalam keadaan yang syariah, gembira, aman dan damai. Tuan-tuan, sekarang kita menghadapi ramai peperangan. Mereka tidak memahami tentang hak itu. Bila menjadi pemerintah, bila menjadi yang apa-apa yang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hilang hak itu. Tidak mengerti tentang hak. Kemudian yang keempatnya tentang peraturan, pematuhan kepada peraturan, pematuhan kepada undang-undang. Etiket dan protokol itu kena ada. Tuan-tuan dan kena ada, kita mesti kena ada juga tahu tentang counseling. Semua manusia mesti tahu tentang counseling. Di mana bila dia berlaku sesuatu, dia kena tahu tentang diri dia yang perlukan kepada counselor. Dia mesti kena tahu nasihat. Dia tahu macam mana nak mencari nasihat itu. Nasihat itu hanya berada pada tangan-tangan orang-orang ahli agama saja. Karena ahli agama tuan-tuan, sebagaimana menjadi sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. MasyaAllah, tuan-tuan. Maka hadis yang saya bacakan tadi, tuan-tuan, adalah bergantung, adalah berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah, bila Rasulullah bagi nasihat, Rasulullah dia akan, kalau dia benda haram, Rasulullah tidak akan buat. Begitu kepada sahabat. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dan daripada Rasulullah SAW, bagi Rasulullah SAW telah bersabda yang bermaksud, saya baca ayat bersama-sama Melayu, kata itu daripada matanya, matan hadis. Siapa yang membawanya? Maka para sahabat, tuan-tuan, dia dengar Rasulullah bercakap, sesungguhnya Allah SWT azza wa jalla mengharamkan kalian menderhakai ibu bapa. Tak boleh, menderhakai ibu bapa, haram. Kemudian menguburkan perempuan hidup-hidup. Anda perempuan-perempuan, pada zaman Arab dahulu ramai orang-orang kafir. Kafir itu orang yang tidak ada panduan agama lah. Dia kubur perempuan hidup-hidup. Anak-anak perempuan ini dan tidak suka memberi dan suka meminta-minta. Suka meminta-minta. Tak bagus ni minta-minta saja.
Dan Allah SWT membenci atasmu tiga perkara, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, dan banyak bertanya dan mengiyakan, menyia-nyiakan hartanya. Ini ada hadis riwayat kepada Muslim, rujuk nomor 3237, 100 hadis adalah sahih. Maka teman-teman, kita melihat kepada hadis tadi itu, kita akan nampak kepada beberapa pengajarannya. Tiga yang diharamkan Allah SWT dan tiga perkara dibenci oleh Allah SWT, yaitu antara perkara yang diharamkan ke atas seorang muslim, teman-teman, nah ini sebenarnya adab. Ada Islamnya dan juga ada moral, teman-teman. Pertama, derhaka kepada orang, kedua ibu bapa. Nah, jangan mendahaka ibu bapa. Teman-teman, wala takullahumma ufin. Jangan cakap, haram, teman-teman. Itu salah satu yang menyinggung perasaan. Apa lagi? Anak-anak, pergi sholat. Itu yang sholat, habis. Namanya derhaka, teman-teman, sebab itulah kewajiban orang tua. And yang kedua adalah merupakan pembunuhan. Teman-teman, derhaka kepada ibu bapa, sebenarnya ini diharapkan oleh Allah SWT lah, disebabkan itu adalah salah satu perkara yang wajib kita tinggalkan. Maknanya taat kepada orang tua. Dia telah dibagi dalam nasihat Rasulullah SAW, bahwa taat itu macam mana. Taat itu, teman-teman, tidak istilah derhaka dalam Islam. Dalam Islam dia cuma ada istilah taat kepada ibu dan ayah. Taat kepada perintah ibu dan ayah. Bagi kita, teman-teman, dalam istilah pertama, taat kepada akidah. Akidah kita lah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau di Malaysia ini, ahli sunnah wal jamaah. Yang mana akidah kita disusun oleh Maturidi. Maturidi kan, ingat, pelajari sunnah. Apa ini, akidah ini. Kemudian fiqh disusun oleh empat mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Nampak? Ini. Dan juga tasawuf disusun oleh Imam Ghazali. Imam tasawuf. Kita kena tasawuf semua ini. Tasawuf. Tasawuf ini banyak kita mencucikan diri kita ini daripada dosa. Dalam semua ilmu itu, teman-teman, dan orang Islam, kita akan kena taat kepada ibu dan ayah. Jangan taat perkara-perkara yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti jangan solat katanya. Ada ibu bapa cakap jangan solat, dan semua itu apa yang dibuat oleh guru khususnya untuk ketaatan kepada Allah, suruh anak-anak kita ini. Masya Allah. Kita bukan boleh kawal anak-anak semua ini. Anak-anak ini ada tiga proses, ada tiga fasa orang tua orang anak kita ini. Fasa yang pertama, 7 tahun yang pertama kita kena sayangi mereka. 7 tahun yang kedua, teman-teman, kita kena rotan mereka ini. Paksa. Maksudnya pada umur 8 tahun sehingga 14 tahun. 15 tahun ke atas, jadikan dia sebagai kawan. Didik mereka. InsyaAllah, didikan ini akan berdaya. Teman-teman, yang terhormat dalam sekalian juga itulah didikan dalam Islam. Hebat kan? Hebat. Ini agama Islam ini. Yang kebi adalah menanam anak perempuan hidup-hidup. Teman-teman, sama jahiliyah Arab dulu. Mereka ini membunuh anak-anak perempuan. Adanya lahir anak perempuan sebelum kedatangan Islam ini. Orang-orang Arab, apabila anak yang lahir, anaknya apa? Perempuan. Coba lihat kepada orang-orang Cina. Zaman dahulu pemerintahan orang Cina dahulu. Zaman pemerintahan Cina dahulu. Apabila dia mendapat anak laki, dia akan gembira. Apabila mendapat anak perempuan, dia akan bermusan berlucu. Dan begitu juga kepada orang-orang Arab. Orang Arab dan perempuan, apabila anak yang lahir itu adalah lelaki, mereka gembira. Beli anak laki, beli bawa pergi berperang. Berperang dulu, zaman orang-orang Arab. Kalau lahir anak perempuan, mereka tidak mau itu. Sebab jika dilihat dalam sirah, ada empat perkara jenis dalam secara ilmiah, kalau rajin baca lah, dia rajin baca, dia tahu, dia terusnya. Di zaman jahiliyah, dulu ada empat perkara bagaimana pekerjaan, apa itu, dosa yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu, di kalangan perempuan. Masya Allah, baca lah sama itu, dosa-dosa yang menurut. Jadi itu mereka merasa, manusia ini, perempuan kebret, masa itu pun ada kebret. Bahkan menari lenggak-lenggok, itulah dia. Jangan jurang risau tentang orang-orang Arab ini.
Jadi apabila dia orang ini kecil, dia akan bunuh dengan menanam hidup-hidup anak yang di dalam padang pasir itu. Masya Allah, na'udzubillah. Itu Allah tidak haramkan itu. Perubahan dari dulu orang-orang Arab tentuan ramai menderhaka ibu bapa zaman jahiliyah. Tapi Islam datang untuk mentaati ibu dan bapa. And ibu bapa dulu, ibu zaman jahiliyah dulu, lihatlah zaman kegelapan di Eropa misalnya, minum Arab dan sebagainya hancur di Eropa. Kapan pernah melalui zaman kegelapan? Hai zaman kegelapan. Sebelum datang Islam, mereka cedok semua ilmu-ilmu Islam ini bawa ke Barat dan mereka mengaplikasikan. Biasanya begitu kan. Yang ketiga terlupa yang diharapkan Allah SWT adalah tidak suka memberi. Tidak suka memberi yang sini adalah yang sedekah ni. Sedekah kan. Kita ada tuan-tuan perempuan, latihlah diri kita ini suka memberi. Jangan bakhil sangat. Masya Allah. Jangan bakhil, jangan sombong dan tidak menunaikan hak seperti zakat, sedekah. Dan suka meminta-minta. Masya Allah. Nauzubillah. Dia sudah kaya, meminta-minta lagi. Duit juta-juta tuan-tuan, mau lagi rasuah. Inilah dia. Ini adalah akhlak tuan-tuan. Ini akhlak dalam Islam, ini adalah akhlak. Ini adalah civic, hak manusia. Hak kita sebagai manusia adalah mempunyai harta, tapi harta itu harta yang halal. Pak, itu hak. Tanggung jawab kita ialah bekerja. Bekerja, hak kita tuan-tuan, banyak hak kita nih. Tapi jangan menyusahkan orang lain. Bayangkanlah berlaku rasuah tuan-tuan, menyusahkan orang lain. Menyusahkan negara, tuan-tuan, pendapatan kita, pendapatan negara misalnya kalau kita sesuatu mimpi ataupun orang yang ada yang diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuasa ini tuan-tuan, kuasa ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Anda mati sejatinya adalah itu. Anda akan dikembali sebagai mayat. Dikembali sebagai jenazah. Jadi, tapi dalam hidup inilah kita tuan-tuan, hendaklah menjauhi semua perkara perkara ini yang diharamkan ini. Ya Allah tidak suka ini. Bakhil tak boleh. Orang pergi minta tolong kita ada, bagilah dalam 2 ringgit, 3 ringgit, 4 ringgit, 10 ringgit, 20 ringgit, ya apa-apalah. Tapi utamakan di kalangan keluarga kita. Nah, sebelum kita memberikan orang lain, utamakan keluarga kita dulu. Itu dalam Al-Quran disuruh. Ini keluarga sendiri tunggal langgang, tapi menolong orang. Apa kata Allah SWT, bila kita menolong keterompan, keterompan sahabat, keterompan kita, itu hak dia. Itu hak kita. Hak dia untuk mendapatkan bantuan. Nanti kalau yang ini keluarga kita ini ada yang satu yang tidak dapat, orang lain ditolong? Tidak. Dia akan tolong keluarga dia dulu. Kan, betul kan? Betul kan? Betul kan yang depan ini? Yang baju hijau itu. Diam-diam. Tertidur pada tiang. Saya dapat baju hitam itu. Ingat, bantu dahulu keluarga. Keluarga itu macam ada keluarga besar. Datu, nenek. Kan, kalau sudah kawin itu, ada sudah datu nenek dia itu. Bantu itu. Dan bukan bagi tolong orang lain sama orang lain. Enggak pula dia kumalanggang minta tolong orang lain. Masya Allah. Itu adalah diterapkan dalam Al-Quran. Itu pun sedekah. Sedekah. Sedekah teman-teman. Kalau ada lebihan, bagilah tolong. Tiga perkara saya sebenarnya kita. Tempat tinggal, pakaian dan makanan. Tiga ini paling penting dalam kehidupan di dunia ini. Bila anda mati, anda ini mati yang baju hijau tu. Nah, kalau sudah mati, mana lagi orang bisa makan? Orang yang mati tidak akan ada rezeki dari Allah SWT lagi. Begitu juga untuk menaikkan hak seperti zakat. Zakat wajib bila sampai hidupnya, tempo. Kalau itu mempunyai pendapatan anda dalam 25 ribu setahun, nah, ya zakatlah. Ataupun sedekahlah. Kita melihat tuan-tuan ramai mempersoalkan tentang zakat. Tuan-tuan, zakat ini ada 8 bahagian. 8 bahagian tuan-tuan. Setiap bahagian ini dia mesti bahagikan dengan adil. Termasuklah amil. Tuan-tuan, amil inilah termasuk dalam sini. Kita tidak boleh sikap. Kita pun, saya pun biar zakat. Jadi saya perlu mempersoalkan. Tidak boleh. Saya tidak akan mempersoalkan. Sebab zakat ini adalah yang telah difarsakan. Dan jangan risau. Zakat itu akan diurus oleh para amil yang hebat-hebat. Masya Allah. And, kemudian, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sedekah. Tidakkah kita pernah mendengar orang-orang keluarga kita, anak kita datang, siapa lagi? Sahabat-sahabat kita datang minta tolong. Tolong dulu saya. Anggap itu sebagai satu sedekah. Berapa bagi? Bagilah Bapak. Ini meminta. 200, 300.
Dan sekarang ini banyak skema. Skema dan umpan adalah skema adalah perbuatan haram. Menyusahkan orang. Secara skema menipu dan sebagainya Islam. Itulah orang-orang yang tidak ada akhlak. Nah, itu yang kita buat untuk di sekolah. Persekitaran sekolah sebenarnya umpan. Kita mau supaya dia ini menjadi amalan kita itu membantu orang. InsyaAllah anda akan percayalah. Jauhkan skema-skema ini, pembohongan. Jauhkan terlibat sedikit pun pada skema. Skema dan umpan berlaku-laku. Penipuan-penipuan. Bukan sebenarnya bukan penipuan di kalangan kita wang saja. Penipuan untuk mendapatkan kekuatan. Tak kekuatan pula. Kekuasaan. Ada yang minta kekuasaan kan? Menipu pula. Kita menipu Islam. Begitu juga tentang dalam ekonomi dan umpan ada yang kita dikenali sebagai penyembunyian. Berekonomi, nah, itu pun tidak boleh dalam Islam. Ada orang-orang yang ada kedai kan, supaya dia mau harga naik nanti dia harus penyelundupan, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Masya Allah, baiklah, tidak suka memberi, kan. Tapi kita kena bayar zakat wajib kalau sudah sampai haulnya lah, sedekah dan juga janganlah suka meminta-minta, bekerjalah. Meminta sana, meminta sini, pergi bekerja. Ini ada sudah bekerja, gaji besar, mau juga minta-minta. Sifat itu ubah, upgrade itu diri sendiri. Tentang perempuan Allah SWT, itu yang diharamkan oleh Allah SWT, tiga perkara tadi. Yang ke tiga perkara dibenci Allah SWT pula adalah kata setiap muslim. Ialah, pertama mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Tidak tahu dia punya sumbernya bagi tahu. Allah benci ini. Diamkanlah sampai teman kita diam saja. Sekadar copy and paste. Dia ini copy paste. Dosa besar. Baju biru tu. Hanya baju biru tu. Pakai songkok hitam. Yang ini baju merah itu. Baju merah belang-belang itu. Yang ini. Yang di depan situ. Yang duduk situ tu. Dia sudah bagi tahu kan. Allah benci perkara itu. Copy paste. Tapi kalau kita copy paste yang bagus, alhamdulillah. Nah, contohnya terompat, kalau ada orang sakit, kita poise. Kita hadiahkan dia dengan Al-Fatihah. Ya Allah berikan kesembuhan. Itu amalan yang bagus. Ini negatifkan pula. Masya Allah, terompat. Itu adab, Tuhan. Itu adab. Kita ajar di sekolah. Ataupun suka forward tanpa disahkan sebenarnya. Suka forward. Betul kah ini? Bilang, suka forward. Biarkan je lah. Biar orang lain tidak tahu. Tanggutilang skema kan telah berlaku skema di sini. Skema tu nanti buah bolehlah dia bagi tahu skema jahat skema ni penipuan masuk neraka ni penipu semua ni kan dia makan. Sesiapa yang memakan perempuan harta yang haram ini di fi butuniha di dalam perutnya ini akan dimakan api neraka. Api neraka perempuan. Apakah fungsi api? Bakar panas badan. Mananya sakit itu akan datang tidak akan sembuh. Selama-lamanya. Ya, sampai di inilah. Tidak sembuh. Tidak akan hidup gembira dan sebagainya. Yang kedua. Jadi benci Allah SWT adalah banyak bertanya. Bertanya perkara-perkara yang tidak perlu dan mendatangkan kesukaran kepadanya. Dia suka. Karena tanya sini. Kalau di dalam sekolah. Murid kita ini kita ajar dengan pertanyaan. Berdasarkan kepada ilmu. Tapi kalau tanya yang tidak menguntungkan dia bagus dia payah. Contoh. Dia hendak belajar ilmu sihir dengan umpan. Tidak payahlah bertanya, macam mana belajar sihir? Siapa mesti kena dia lah. Kena sihir dengan umpan. Sihir ini umpan, dia benda yang berlaku. Tapi tidak dilihat oleh mata kasar. Astagfirullahaladzim, ini perbuatan-perbuatan makhluk halus. Begitu juga belajar tentang perkara-perkara yang boleh menipu dengan umpan. Skema ini haram untuk belajar. Skema dengan umpan makin menjadi-jadi skema ini kan. Fahwa haram. Benar-benar haram dengan umpan. Dan dia bertanya, dan akhirnya bila dia terima dengan skema, didoakan orang dia sakit, mana dia sakit, maka mendatangkan kesukaran kepadanya. Tanyalah tentang Islam. Bagaimanakah Islam, kehidupan Islam itu? Jadi dia akan amalkan Islam itu. Kan dia berfaedah. Ah, yang baju putih sana itu. Oh, yang putih, baju. Dekat hati kita ini seperti baju kamu. Putih. Jangan hitamkan baju itu. Mungkin malu saja. Masya Allah. Kan itulah. Tidak perlu kita untuk mendapat sesuatu yang perlu menghancurkan kehidupan kita sendiri. Baju putih ya.
yang dinding sana itu, yang siapa tuh dinding sana tuh, nyandar, kita tidur kapan? Time sini nih, masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah jangan sia-siakan harta Anda ataupun jangan boros, membazir. Tuh numpan, ya, kita tahu. Harta kita sebenarnya harta yang kita sedekahkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Harta yang kita makan numpan dalam gaji kita, dalam pendapatan kita, di sehari 50 ringgit, sehari dalam 20 ringgit, ataupun 5 ringgit itu. Maksudnya pernah kerja dalam padi, lu numpan 5 ringgit sehari. 5 ringgit. 5 ringgit. Sekarang 50 ringgit. Sudah. Ada beras 5 ringgit kan dulu. Numpan yang terakhir. Maka bila kita mendapat harta, ya yang baju hitam itu, ah yang hitam itu. Oh pula hitam, tadi putih, sekarang hitam. Jangan boros. Dan jangan membazir harta kita. Kan? Bazirkanlah harta kita itu untuk lillahi ta'ala. Kan? Apa ya, ada yang berusaha untuk mengumpul harta juta-juta atau rumpuan. Tapi digunakan untuk jalan yang tidak guna. Jalan yang tidak berguna dan untuk pada akhirat. Dia mendapatkan harta yang rumpuan dan jalan yang kotor. Maka jalan yang, maka dia kotor inilah. Macam mana nak menyucikan demnya harta itu tuan? Macam mana? Allahu a'lam. Dia pun tidak tahu. Benda-benda haram tuan. Allah akan siksa kita di dunia ini. Allah s.a.w. Jadi saya itu yang berkursi kita pada hadis tadi itu. Semoga Allah s.w.t. kita panduan dan akhlak lah. Inilah akhlak-akhlak mulia ini. Tamakan akhlak mulia insyaAllah kita. Dan budayakan akhlak mulia ini. Jangan skemul, jangan mencari harta yang haram, haram, haram. Semuanya haram. Ini kan kita hidup di dunia pura-pura. Bila mati teman-teman, harta itu akan dicuri orang. Percayalah. Kalau yang sikit harta tidak masalah. Rasulullah s.a.w. teman-teman, tidak ada harta. Rasulullah cuma amrain, kata Rasulullah s.a.w. Saya cuma bayang Al-Quran dan juga sunnahku. Amalkanlah ini. Rasulullah s.a.w. nampak sampai ke syurga. Rasulullah nampak bila sampai hari kiamat, apabila hari kiamat, Rasulullah s.a.w. beritahu kepada kita. Ya? Jadi akhirnya jauhilah sifat-sifat buruk yang diharamkan dan serta akhlak keji. Mana ada akhlak keji? Perbuatan keji, akhlak tentu mulia saja. Yang dibenci oleh Allah SWT dalam hidup kita ini, akhlak ini khalaqah, khalaqah. Kita ini bermula dengan khalaqah. Kita ini dulunya tiada dan ada. Manusia ini tidak ada dulu. Setelah diciptakan Nabi Adam telah kemudian dia akan habis masa nanti, teman-teman. Akan berlakunya hari kiamat, hancur bumi ini. Kan? Mana ada kehidupan manusia lain daripada bumi. Melainkan berada di langit, langit-langit. InsyaAllah. Itu saja yang baik Allah SWT kurang minta saya sendiri. Wabillahi kita buka hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Kerana harus sedia TV insyaAllah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.